Lalu ini siapa nih? Ini kayak crying child-nya, guys. Tuh ya, itu digigit, guys ya. Crying child digigit sama si Freddy. Harusnya jadi itu. Dan itu di belakang ada sih, harusnya itu William Afton, guys, atau Purple, guys. Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi hari ini, guys, kita bakal bermain lagi game Freddy Funkin. Di FNF kali ini, guys, kita mendapatkan mod terbaru lagi dari FNAF yang bernama Funkin' Night at Freddy's. Tapi mod ini masih yang versi demo sih, guys, jadi belum ada untuk cutscene dan story-storynya tuh di sini. Oke, sesuai videonya, teman-teman percaya nih, di like, komen, dan di share, guys. Thank you. Oke, guys, kita udah masuk ini ke mod dari Funkin' Night at Freddy's yang versi demonya ya. Dan awal-awal kita langsung disambut ini, guys, dengan plasi dari Freddy yang cukup cute itu. Lalu juga, by the way, mod ini masih mod yang versi demo, baru rilis sekitar 20 jam yang lalu pas aku record ini, guys. Jadi aku nggak terlalu berharap banyak sih sama mod ini. Kemungkinan kita bakal coba melihat ini kayak lagu-lagu dan juga ini karakter-karakternya aja, guys, ya, yang perlu kita cek. Jadi sini kita coba lihat tutorial, kayaknya tutorial sini ada agak berbeda. Dan kita lihat, guys, itu awal-awal tadi ada agak berbeda ya. Jadi ini juga buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah si crying child, guys. Itu nangis ya gitu. Oh, lagunya juga lagu Freddy. Cute banget dia dance-dance gitu. Yuk, kita main lagu ya, lagu tutorial ya. Coba kita cek. Nyanyi sambil nangis gak tuh. Jadi crying child ini buat teman-teman yang belum tahu, dia ada deh, guys ya. Aku pun lupa-lupa, guys, ini ya cerita-ceritanya. Udah, teman-teman yang kalau ngerti banyak, coba aja ada komen di bawah dah. Ini copyright gak sih? Ya, aku takut di copyright aja, jadi kalau copyright ya teman-teman gak bakal bisa denger itu, guys ya. Oke, jadi kita langsung, itu tadi awal-awal pembukaan. Mari kita langsung masuk, guys, ke night pertama kita, Welcome to Freddy's. Dan sebetulnya kita bakal melawan si Freddy Fazbear ini. Jadi masih night pertama. Hello langsung dari itu ya. Dan juga by the way, guys, karena ya ini masih mau demo, jadi kita langsung masuk, nggak ada cutscene-cutscene gitu. Dengan judul lagunya adalah Party. Jadi kayak lagi pesta nih mereka, guys ya. You ready to have a good time? Fun banget lagunya. Gak horror kali ini, guys, ya, FNAF-nya. Background-nya ini background yang tutorial, guys, yang tutorial FNF, tapi sepertinya dibuat lebih HD gitu loh. Tambah-tambah. Gak keren banget karakter Freddy-nya sih. Suaranya tapi agak... suaranya agak aneh sih. Bukan suara Freddy yang biasanya nih. Suara Freddy yang biasa kan berat, guys. Nah, tapi suaranya agak cempreng gitu. Apa error Freddy ya, guys, itu ya. Oke, jadi kita langsung masuk ini juga ke lagu keduanya ini yang berjudul Gelotophobia. Gelotophobia, hidup dengan ketakutan akan tawa. Oh, menarik. Oke, kita balik lagi, guys, ini ke modnya. Tapi ada ya orang yang takut sama ketawa. Oh, kemungkinan nih si crying child itu, guys, yang dia takut sama suara ketawa orang. Nah, ini baru suara Freddy asli nih. Berat suaranya. Tapi lagunya jadi kayak ini. Jadi kayak ngoceh gitu dia, guys, bukan nyanyi ya. Wah. Masuk juga
satu lagi suaranya. Itu buat teman-teman juga guys ya, mungkin belum terlalu tahu Kraincel itu, ya intinya Kraincel ini dia ini tokoh protagonis utama guys, ini tokoh bayi utama. Dan dia itu merupakan anaknya dari William Afton guys ya, atau si Purple Guy. Kita kemarin ada lihat soal animasinya. Ya intinya kayak gitu sih dia. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, coba aja baca di Google deh. That sure was fun. That chill was fun. Oh. Kayak menyenangkan dia bilang gitu. Kita harus masuk dalam ketiga yang ini. Ini lagu pastoral tadi kayaknya guys ya. Dengan judul lagunya adalah Five Nights. Kayaknya lagu ini memang theme song dari FNAF guys ya. Soalnya tiap kita main mod FNAF pasti ada lagu ini. Oh beda nih. Oh back songnya sama. Keren juga Freddy-nya itu nyanyi. Ini masih belum ada animasinya aja sih guys. Jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang bingung sama jalan ceritanya. Suaranya lucu. Beneran nge-rap dia. Langsung berubah lagi suaranya. Jadi kayaknya Freddy ini emang ada suara di dua suara di sini. Bagian itu paling aku suka sih. Oh, Five Nights at Freddy's. Ya, itu ya dia ngomongnya. Five Nights at Freddy's. Kayaknya itu deh, guys, ya. Gila, oke, menarik. Jadi, itu untuk night pertamanya, guys. Malam pertama. Dan mari kita masuk ke malam kedua. Itu ada Birthday Boy ini. Oh, jadi kayaknya kita di sini bertemu dengan karakter Freddy yang baru, guys. Ya. Jadi ini kata Freddy ya, bentar aku lupa namanya ini. Sabar. Oh ini dia guys ya, namanya adalah Funtime Freddy. Okay, let's see guys, si Funtime Freddy sini. Mukanya bisa ke muka gitu tuh. Kayaknya kali ini udah masuk ke horor-horor. Dia pakai plastis si Bonnie itu ya. Keren juga backgroundnya ada listrik-listrik gitu. Untuk apaan itu? Jadi ada monster listrik gitu ya? Kayaknya tadi emang ada deh, cuma aku baru kelihatan. Oh iya guys ya, berubah guys. Plastis kita berubah jadi monster gitu. Ih, jadi Golden Freddy ya tuh ya. Ih. Gila, ya tadi aku pengen bilang ini guys. Kayaknya ini kalau modnya udah full release, bakal jadi mode yang bagus banget sih. No one is here. Huh? No one is here. 3, 2, 1. Oke. Langsung kita masuk nih guys ke lagu keduanya yang berjudul No More Hiding. Tidak ada lagi tempat persembunyian. Wow. Cuman katanya sih kayaknya untuk dari full release-nya masih bakal lama gitu loh guys.
Nggak tahu ya, ini untuk rilis demonya aja udah lama banget loh. Ini aku udah tunggu lama banget soalnya guys mod ini juga. Aku lupa berapa bulan udah. Keren sih, keren sih. Belum ada mekanik baru aja. Si Bonnie juga tuh. Tersnya Bonnie ya, atau Chica ya? Chica warna biru. Maksudnya Bonnie sih. Bonnie itu kelinci, Chica itu ayam. Serem banget. Mirip-mirip Secret Imposter ya dia. Apa ya? Electro ya dulu ya, Secret Imposter Among Us itu ya. Buat teman-teman yang udah ikutin channel aku dari lama, harusnya cukup tahu guys beberapa Secret Imposter di Among Us. Mitos-mitos doang sih ya. Oke, udah kelar sini untuk lagu keduanya. Dan siapa lagi ini? Oh, ini kayaknya si ininya guys ya, endoskeletonnya si Phantom Freddy tadi itu ya. Dengan judul lagunya adalah Broken. Tengah-tengahnya tuh ada mata saringan nggak tuh? Monkey saringan. Keren banget guys, tapi dia endoskeletonnya ya, sedih banget. Lagunya juga bagus lagi. Cara kita nangis itu di crying chart-nya. Lagunya sih nggak asing ya. Karena aku agak-agak terlalu eager sih. Sudah berakhir guys untuk lagu yang ketiganya ini. Dan sekarang saatnya kita masuk ke naik terakhir kita, yaitu naik ketiga guys ya, I Always Come Back. Dan sepertinya kita bakal bertemu dengan Springtrap di sini. Jadi ini adalah lagu terakhir guys, week terakhir untuk di week demo kita ini. Dan di sini udah ada si Springtrap-nya. Wah gila-gila. Keren-keren guys ya. Ini juga dari background-nya itu ada Freddy, Chica, Bonnie, dan juga ini ada topeng-topeng siapa gitu, Foxy guys di belakangku. Dengan judul lagunya adalah Killer, pembunuh gitu guys ya, si Springtrap-nya. Jadi ini juga guys ada berhubungan juga sih kayaknya sih, kan ini Crying Child guys, ada berhubungan dengan kayak Band of 83, Band of 87 yang panjang dah tuh kalau jelasin guys ya story-nya ya. Teman-teman kalau yang penasaran coba aja cek di Google guys.
ada balon boy juga tuh di belakang sama si Boni ya. Oh ya juga belum ada jump scare sejauh ini. Masih aman kita ada jump scare guys. Karena masih demo juga kemungkinan sih. This is apa tadi? Habis. Cepet juga. Dan kita masuk nih guys, kalau kedua masih gak ada cutscene, masih gak ada dialog juga. Dan di sini kita masuk guys, dan judul lagunya adalah Carnage. Artinya itu ya kayak pembunuhan massal gitu guys. Dan siapa yang dibantai di sini? Apakah Spring Trap membantai semuanya? Klasis kita masih keren juga di situ. Pengganti girlfriend dia. Ada apa lagi yang bisa dibahas di sini? Tahu banyak sih. Karena jalan cerita kita juga belum tahu. Foto mekanik baru, kasih dong satu mekanik baru dong gitu dong. Mekanik baru tuh lebih menantang soalnya guys. Nah, teriakan si Spring Trap dong. Dengerin teriakan dia terus nih. Belakang kayak ada muka Gregory gitu loh. Tentu-tentu kelihatan kayak ada topeng Gregory gitu. Kelihatan gak sih guys ya? Tentu-tentu gak kelihatan deh. Baru tuh ada gitarnya si Rox. Gitar siapa ya nih ya? Yang gitar metal itu guys. Kayak gitarnya si Boni deh. Kayaknya ya. Kalau nggak salah. Okay. Sudah berakhir. Kita masuk guys ke lagu ketiga nih. Harus lagu terakhir. Masih sama aja, nggak ada yang terlalu berubah. Dengan judul lagunya adalah Spring Trap Hit. Kita terkena Spring Trap gitu ya. Oke, mari guys kita lihat lagu terakhir kita ini. Masih sama suara teriakan si Spring Trap itu. Ada mekanik baru. Apa itu? Terus apa itu? Dan jadi makin cepat guys knowledge kita. Wah ini. Ini seru nih. Banget, harusnya berapi itu. Wow. Kalau kita tekan dan kita kurang kayak kebakar gitu jadinya.
Wow, menarik. Itu, aku tadi ketekan, guys. Keren-keren. Kayaknya kita deket nih, guys. Wah. Kita masuk kemana nih? Menarik. Harus agak serius nih, aku nggak mau ngulang lagi. Nggak mau berubah jadi Freddy lagi aku, guys. Masuk lagi nih ke dunia yang spring trap nih kayaknya nih. Ternyata darah kita kurang banyak banget. Waduh. Gak cepet banget loh saya keluar. Okay, sudah berakhir guys itu. Okay, cukup ada agak menegangkan dikit. Dan ini ada animasi. Ini kayaknya animasi di trailernya deh guys ya nih ya. Ini dia guys, Plasisnya, lalu itu ada Freddy's. Lalu Freddy-nya berdarah. Lalu ini siapa nih? Ini kayak Crying Child-nya guys. Tuh ya, itu digigit guys ya. Crying Child digigit sama si Freddy. Harusnya jadi itu. Dan itu di belakang ada sih, harusnya itu William Afton guys, atau Purple Guy. Dan gitu. Ya, ya betul guys, ini bagian trailernya. Tadi aku ada lihat dikit guys ya, di bagian trailernya. Ini dia ada Spring Trap, ada tadi itu. Dan ya, katanya animationnya udah hilang deh guys. Dia entah apa editnya males, lalu ya, kita bakalan lihat ini. Nah nih, fully animated cutscene, full story, unlock system, secret song, unique gameplay. Itu semua bahkan ada nanti guys ya, pas di full release-nya. Untuk sekarang masih belum ada guys. Nah, begini aja dulu. Udah bagus tadi sih. This for demo full mode will come this year or next year ya. Dia masih belum tahu ya kapan guys ya. Cuman ini untuk dari modnya untuk demo udah bagus. Ini bakalan kayaknya emang bibit-bibit dari mod yang bagus guys ya. Dari tadi tuh ada dead animation-nya juga, kata-katanya bagus banget di semua. Dan juga ada beberapa ini ya guys ya, mekanik baru juga. Ya guys, untuk sekarang begini aja dulu dan mari tunggu guys ya untuk full release-nya. Oke, jadi sekian dulu video dari gameplay Funkin' Night at Freddy versi demo. Bagus sih ini guys modnya, mulai tadi dari lagunya, karakter, background-nya juga itu semua kayaknya cukup mantap jiwa sih. Ya semoga aja gak makan waktu terlalu lama guys untuk kita menunggu full release-nya ini keluar. Oke, teman-teman, jadi videonya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share guys. Thank you.